tumben kagak ada yang jaga. Pada kemana nih? Assalamualaikum, Med. Med. Nenamu apa mau rampok? Ya kalau gua agak teriak, lu kan kagak denger. Mau ngajak langsung ke rumah Bu Yola? Hah, Bu Yola aja lu. Silakan duduk. Duduk. Ayo. Saya tuan rumahnya. Saya yang harusnya nyuruh duduk. Ah, kelamaan lu. Iya, Med. Sebenarnya gua kemari nih ada yang mau gua tanya. Tanya yang banyak. Emang benar semua perempuan yang ada di Ciraos kudu berangkat? Berangkat kemana? Ya, jadi TKW. Kata siapa? Gua nanya malah balik nanya lo. Tidak semuanya. Serius nih lo? Ya kamu lihat nggak? Engkom, Entin, Cucu, Tuti. Mereka tuh perempuan Ciraos. Mereka berangkat apa tidak? Dulu. Gua ulangin lagi pertanyaan gua. Apa benar semua perempuan yang ada di Ciraos itu kudu berangkat? Dulu. Saya ulangi lagi jawaban saya. Ah, lu ngikut dulu juga lagi. Yang seperti saya bilang tadi, tidak semuanya. Lu serius nih? Kapan saya tidak serius? Memang kenapa kamu pakai tanya itu? Ada yang bilang, Zainab itu cepat atau lambat karena dia tinggal di Ciraos pasti berangkat. Hei, kamu pasti habis ketemu Er ya? Oh iya. Tadi gua habis ketemu sama dia. Dia kirim salam sama elu. Katanya dia lagi nungguin elu di pun rambutan. Di bawah pohon rambutan. Berisik lah. Di atas mah kayak kuntilanak. Er, jangan kamu dengerin. Dia memang paling tidak suka kalau ada orang berangkat. Lebih kagak senang lagi gua kalau sampai Zainab yang berangkat. Tidak ada yang memaksa untuk berangkat. Semua perempuan Ciraos yang mau berangkat itu atas kemauan sendiri atau atas izin suaminya kalau sudah menikah atau izin orang tuanya kalau belum menikah. Awas lo ya. Kalau ada yang berani maksa si Zainab kudu berangkat, ha. Enggak tanggung. Apaan? Peraturan macam apa ini? Ini bukan peraturan. Ini adat, kebiasaan, budaya. Hah, budaya lu jelek, Med. Ya kalau gitu, kamu jangan deketin Bu Yola. Bu Yola juga warga saya. Waduh, pakai ngancam gua lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini. Iya, Babe Bos. Aduh. Bagus. Si batok dipacok juga. Mana Mi? Punten Pak Ustadz RW. Komandan Aming teh belum kesini. Kalau dia sudah kesini, mana mungkin saya tanya kamu? Tadi teh sudah ketemu Pak Ustadz RW. Katanya mau langsung kesini. Disuruh cari Aming aja banyak alasannya. Udah tunggu sana. Siap Ustadz RW. Mau dagang korengan lagi ya?